Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. So, dari hari ini kita akan teruskan perjalanan kita daripada Mesot ke Mesaryong dan kemudian ke Mehoson. Jadi, kita akan lalu di tepi sungai yang misalkan antara Thailand dan Myanmar. So, tepi-tepi ni kita lihat orang kata perkampungan Myanmar lah. So, dia ada memang kena rumah macam daif sikit. So, sebelah ni Bukit Bukau tu ialah Myanmar. So memang ada beberapa pos kawalan askar. So nak pastikan mungkin tak ada yang kes pilih depan orang ke apa ke, ataupun pastikan kalau kita sampai kat checkpoint first tu, sampai kat checkpoint last tu kita cuba lah, maksudnya tak ada yang hilang ke apa. So kat sini dia dah start main-main corner. Memang agak mencabar juga jalan dia. Kalau ikut komplain jalan dengan Umpang semalam, jalan ni lagi okey lah. Komplain Umpang sebab dia luas sikit daripada buat jalan ke Umpang semalam. Satu yang bestnya dekat Tepi ni kita akan jumpa kanak-kanak. Jadi kebetulan ada bawa gula-gula sikit, jadi kita bagilah kat diorang. Rasanya diorang ni nak pergi sekolah ataupun tengah tunggu waktu sekolah ke apa, sebab semua baju sama. So kita kongsi lah rezeki apa yang ada. Sebab memang ada banyak group rider yang share, memang kadang-kadang diorang memang akan bawa jajan sikit lah untuk nak bagi diorang. Ok, dah jumpa satu group kanak-kanak. So kita teruskan lagi perjalanan kita ke Mesaryong dulu. Okay, jalan dia kalau ikut sebenarnya tak sesak sangat. So memang mungkin jarang lah orang untuk daripada Mesot ke Mesaryong ni. Lagi kalau dia ada apa-apa penting ke apa Mesot, sebab kalau bandar yang dekat dia tak, itu yang ke bawah lah. So kita nampak memang tepi ni memang sungai. And then sebenarnya tu memang dah Myanmar dah. Tak nampak lah askar yang jaga tepi sungai tu. Sebab ada tanya-tanya juga, dia kata sebab tepi tu dah memang bukit. So memang tak ada orang yang duduk lah tepi tu. So yang ni kita jumpa couple, couple rider, memang orang Siam. Tak sure dah memang backpack ke apa, tapi memang tak nampak macam bawa barang lah. Mungkin ada bawa seat ke. So adalah sikit orang teman, jadi kita follow je lah. Sampai mana kita tengok, sampai mana dia mungkin satu jalan dengan kita tu bentang. So kalau satu jalan rezeki lah, tapi kalau ni kita dah potong dia, so mungkin ada rezeki jumpa kat depan. Okay, kita stop kejap dekat tepi macam tokong Buddha. Dan kebetulan ada kanak-kanak lagi show. So kita ada gula-gula ni, dan kita kongsi lah dengan kanak-kanak ni. So kita tengok sebenarnya ada dia daripada seberang jalan tu, mungkin orang duduk kat situ. Rasa senang dapat kita berkongsi. Tengok yang kanak-kanak adik yang kecil ni pun seronok melambai-lambai. Tapi bila kita nampak tengok dia macam tak reti nak buka tu, mungkin tak pernah jumpa gula-gula ni. So kita tolonglah. So duduk kejap kat sini, tengok view, tengok sungai dan tengok gunung-ganang Myanmar ni. Nggak ada awan-awan lagi. And then selepas tu kita terus sambung jalan menuju ke Mesaryong.
tadi bila dekat tepi sungai, jalan dia macam landai sikit. Tapi dia dah nak masuk ke tengah sikit, jadi dia dah berbukit lah, menuju ke Mesir yang ni. Berbukit dan corner, memang trafik tak banyak, ada satu dua je yang melintas. So memang waktu ada satu kali tu memang berhenti kejap isi minyak, kereta, lori, pick up, yang tu lah yang lalu. Motor biasa dekat area mana-mana penempatan diorang ni adalah motor yang lalu. Rider lain so far tak nampak. Okay, sebab dia keluar lambat sikit, sebab kita tak percaya motor tak apa nak laju, sebab kita kena awal lah. Pemandangan ni memang cantik. Kalau ada masa berhenti kejap untuk ambil angin, tengok view, dan kita terus jalankan jalan lagi sampai ke Misalnya. Sariang. So nak kena swing dari 170 km, kurang 3 jam. Kita kena isinya makan ke apa ke ni. Okay, kat sini tak payah risau buat makan, sebab dekat masjid ni ada dua kedai makan halal. Jadi kalau lapar dekat Mesir ada masjid dan ada tempat makan. So ni dua pakcik ni yang waktu on the way nak keluar masjid, dia bersembang tanya khabar daripada mana apa semua. Dan satu ayat yang buat kita rasa macam dia panggil Allah Hafiz, ataupun kira macam doa lah. Dia doakan semoga kita ni sentiasa dalam pelindungan Allah lah, bila dia tahu kita jalan seorang-seorang. Okay, sepanjang masa sekarang kita teruskan jalan. So sebelum sampai berita naik bukit tu, so dari satu tepi stop juga, boleh viewpoint, ada kedai kopi. Dan kalau nak minum kopi, boleh minum kopi dulu, ataupun nak duduk kejap healing ke apa, boleh dulu sambil-sambil tengok pemandangan lah. Okay, kita sambung layak kita menuju ke Mae Hong Son. Jadi ini dia memang start main corner, jadi kita layan.
terus check in hotel. Tapi nampak macam dah tutup. Saya terus pergi bengkel sebab tadi buat tempat dah ada bunyi-bunyi sikit. So nampak kali macam lantai yang dah longgar ke apa. Dan kalau malas nak tengok kepala dan tukar lah. Malam kita cari masjid, memang soon. Alhamdulillah dapat solat berjemaah dekat masjid. Dan dipelawa juga untuk makan malam sekali dengan diorang. Sebab ni sebenarnya kita tak boleh daripada Hatyai. Jadi diorang dah berapa hari dah dalam hostel ni. So kita makan nasi sambil sembang-sembang. Ada dua orang yang boleh cakap Melayu dialect Kelantan. Dan kita sembang dan pemakan tu tukar nombor telefon sikit. Dan kita terus pergi ke pasar malam. Kat pasar malam ni ada gerai yang jual makanan halal. Ada juga jual souvenir, stiker apa semua. Tapi sebab sampai dah lambat, jadi kebanyakannya ada yang dah start nak tutup lah. Jadi pasar malam ni dekat dengan dia punya macam tasik. So dah beli makanan boleh lepas-lepas tu lah. Untuk nak makan ke apa ke. Esok kita akan ke Raka, Bandar Thai, dan kemudian ke Pai dan Chiang Mai. Okay, jumpa esok.